saat ini saat ini kita menetapkan ini foto dan juga identitas dari pelaku 338, 339 dan junto pasal 8. Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan disertai dengan delik pencurian dengan kekerasan yang akhirnya mengakibatkan matinya atau meninggalnya korban. Identitas pelapor yaitu MHM dan sedangkan identitas tersangkanya ini Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical. Nah, tersangkanya ini memang sudah teridentifikasi berdasarkan hasil persesuaian dari beberapa data dan informasi serta alat-alat bukti yang dijadikan petunjuk untuk mengembangkan informasinya sehingga disimpulkan tersangka inilah sebagai pelakunya.